Selamat datang di Gudang Furniture. Jadi kita kehadiran kursi baru, ini namanya kursi Roche. Kursi Roche ini menjadi kursi premium dari Atal Furniture, eksklusif by Gudang Furniture. Di video kali ini kita akan ngebahas ada fitur apa aja di kursi ini dan berapa yang kira-kira harganya. Yuk simak aja langsung di video kali ini. Oke, jadi sebelum kita ngebahas tentang fiturnya, kita mau ngebahas sedikit tentang model dari kursi Roche ini yang benar-benar ergonomis banget dan modelnya itu unik banget dan jarang ada di pasaran. Terus untuk harganya sendiri, kursi Roche ini dibanderol seharga Rp2.900.000. Memiliki fitur ergonomis atau mekanisme yang bisa di-adjust. Oke, jadi kita akan ngebahas mulai dari bagian atasnya, yaitu di bagian headrest. Kursi ini enak banget karena bisa di-adjust lumayan tinggi, jadi bisa naik turun. Selain itu bisa di-adjust juga ke sisi depan dan sisi belakang. Jadi bagian kepala itu benar-benar tertopang dengan baik. Dan untuk kursi Roche sendiri, ini direkomendasikan untuk orang yang punya tinggi 150 sampai 170. Selain itu di bagian punggung atau backrestnya, ini tuh beda banget dari yang lain karena modelnya yang unik ini membuat fitur ini tuh bisa di-adjust. Jadi kita bisa mainkan ke kiri dan juga ke kanan. Nah inilah yang membuat kursi Roche ini nyaman banget. Jadi ketika kita duduk itu, nah itu tuh kayak nempel banget di bagian punggung kita semuanya. Selain itu, untuk ketinggian sandarannya sendiri pun bisa di-adjust. Jadi kita bisa mainin tuh, bisa naik turun. Dan yang mempunyai badan cukup tinggi, ini pun masih bisa karena bagian sandarannya itu masih bisa di-adjust nih teman-teman. Terus kita ke fitur armrest-nya. Untuk armrest-nya ini sudah 3D armrest, jadi bisa diatur ke segala sisi. Jadi bisa naik turun, bisa ke kanan, ke kiri, dan juga bisa ke depan belakang. Oh iya, dan yang gak lupa untuk fitur armrest-nya ini menggunakan PU armrest. Jadi, ini tuh lembut banget dan juga nyaman. Terus kita beralih ke fitur bagian sitter atau dudukannya. Dudukannya sih ya biasa aja seperti kursi pada umumnya. Cuman yang bikin dia nyaman daripada kursi yang lain adalah di materialnya. Jadi busanya ini menggunakan istilah high density foam, di mana busanya ini yang empuk banget dan gak gampang kempes. Ditambah di lapisan luarnya ini menggunakan kain fabric yang juga dijamin lebih empuk dibanding kursi-kursi 1 jutaan. Terus kita ke bawah kursi, ini ada fitur-fitur dari kursi Roche sendiri. Jadi kursi Roche ini semi reclining ya teman-teman. Jadi bisa dikunci di berbagai posisi sampai 120 derajat. Oke, sekarang kita coba. Jadi ini posisi tegaknya seperti ini. Tuasnya ada di sebelah kanan, jadi kalau kita mau mainin fiturnya tinggal kita tarik keluar. Nah, itu akan mengayun 120 derajat. Nah, karena ini nggak di lock, jadi dia posisinya mengayun terus ya teman-teman. Dan kalau kita mau lock, misalkan kurang lebih di 100 derajat, nah, ini bisa kita lock di 100 derajat. Atau kita mau coba juga di 120 derajat, nah tinggal kita kunci. Dan dia posisinya seperti ini. Dan ini nyaman banget karena fitur recliningnya ini tuh lembut ya. Untuk berbaliknya gak terlalu bikin ngagetin. Dan ini sih yang jadi benar-benar keunggulan dari kursi Roche. Jadi kursi Roche ini bisa reclining sampai 120 derajat. Mungkin ada yang bingung juga ya perbedaannya dengan rocking atau mengayun itu apa. Jadi kalau reclining itu seperti jok mobil teman-teman, jadi bisa dikunci di setiap posisinya. Kalau untuk rocking biasanya hanya bisa dikunci dua posisi saja, saat posisi tegak dan posisi akhir, seperti itu. Terus untuk kakinya, ini menggunakan kaki metal chrome yang mampu menahan beban sampai 150 kg. Sebetulnya masih bisa lebih, namun kita rekomendasikan di 150 kg. Dan keunggulan lain dari kursi Roche ini adalah garansinya selama 2 tahun di semua mekanismenya dan juga servisnya. Nah itu dia fitur-fitur dari kursi Roche yang udah kita bahas di video kali ini. Buat teman-teman yang pengen bisa langsung order di artel.gudangfurniture.com. Dan terima kasih buat kamu yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbarunya.